The first one was the first one to be able to do it. Para pendengar yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda sedang lakukan saat ini, kiranya Tuhan senantiasa berbelas kasihan, menyertai dan memberkati kita semua. Suraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi Bersama Dengan Kami dari Reform Broadcasting Ministry yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jakarta, yakni di Jalan Kemang Utara. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau yang disingkat dengan STTRII adalah sebuah sekolah yang terpanggil untuk berkontribusi bagi pembangunan tubuh Kristus dan Kerajaan Allah di Indonesia ini yaitu dengan memperlengkapi, mendidik dan mempersiapkan anak-anak Tuhan, calon-calon pemimpin gereja masa depan, serta para hamba Tuhan dan konselor-konselor profesional yang memang betul-betul dengan serius dipanggil oleh Tuhan dan ingin mempersembahkan hidupnya dan ingin mendapatkan satu persiapan perlengkapan yang sangat penting bagi kehidupan pelayanan mereka di masa yang akan datang. Jadi jikalau Anda adalah orangnya, orang-orang yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, konselor Kristen, pemimpin-pemimpin masa depan. Atau mungkin saudara saat ini masih sedang bergumul, bagaimana saya mengetahuinya? Nah, suruh aku silakan untuk mengunjungi website kami, yaitu www.sttri.com www www.sttrii.com atau telepon kami di nomor 021 799 021 799 0357 supaya Anda bisa semakin mengenal kampus ini dan jika Tuhan berkehendak maka saudara akan mendaftarkan diri. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sampai pada artikel yang terakhir dari pengakuan iman rasuli. Yaitu yang berkata bahwa aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persetuan orang kudus. Dan sampai akhirnya, suratku, aku juga percaya kepada kebangkitan daging atau tubuh dan hidup yang kekal. Apa artinya aku percaya kepada hidup yang kekal? Aku percaya kepada roh kudus dan percaya kepada hidup yang kekal. Apa gunanya ketika saya mengakui saya percayakan hidup yang kekal? Nah, suratku yang terkasih dalam Tuhan, katekismus Heidelberg, di nomor pertanyaan dan jawaban yang ke-58 berkata demikian. Penghiburan apa yang saudara dapatkan dari bagian mengenai hidup yang kekal ini? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah karena sekarang ini sekarang ini juga sudah aku rasakan di dalam hati prinsip-prinsip kesukaan yang kekal. Maka sesudah hidup ini pula aku akan beroleh kebahagiaan yang sempurna yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah timbul di dalam hati manusia. Supaya di dalamnya aku memuji Allah untuk selama-lamanya. Nah, aku yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali bagaimana Katekismus Heidelberg membahas tentang hidup yang kekal. Katekismus Heidelberg memberikan satu hint, satu petunjuk. Dari mana kita bisa mengetahui hidup yang kekal itu? yaitu dari karya Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya orang-orang yang percaya. Nah, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa karya Roh Kudus di dalam diri kita yang membuat kita yakin bukan hanya yakin tetapi juga turut merasakan bahkan sejak sekarang kehidupan yang kekal itu? Nah, di sini dikatakan suraku yaitu ketika kita mengalami sukacita yang kekal. Ketika kita mengalami satu pencelikan mata rohani kita sehingga kita mengalami perubahan di dalam jiwa kita. Sehingga tadinya kalau kita itu mengalami sukacita, itu sukacita yang masih belum diubahkan sukacita bukan dari buah roh kudus. Tetapi sukacita seperti yang bisa dialami oleh semua orang lain. Bahkan mereka yang tidak mempunyai roh kudus. Dan ketika roh kudus itu masuk dalam diri kita. Dia mengubah kita semikian rupa. Melahir barukan kita. Sehingga suraku sukacita yang kita miliki sekarang. Seharusnya adalah sukacita yang berbeda. Dibandingkan dengan ketika kita belum dilahir barukan oleh roh kudus. Nah, kalau sukacita itu sama berarti maka firman Tuhan itu berbohong. Karena firman Tuhan menjanjikan seperti di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu suruh aku. 1 Korintus 2 ayat 9 di sana berkata demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Wah ini luar biasa surat. Jadi memang ada kekhususan yang dialami oleh para murid-murid Kristus. Orang-orang percaya ini yang diberikan oleh Allah hidup kekal karena percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamat sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16 yang tentu kita sudah menghafalnya. Kita sering kali mengatakannya, menyanyikannya, yaitu yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah hidup kekal ini ditandai lewat relasi yang diperdamaikan dengan Allah yang kekal. Sehingga suraku bersama dengan Allah yang kekal kita akan menjalani hidup setelah kematian. Nah hidup itu akan terus menerus sampai kepada kekekalan. Tetapi sekarang kita bertanya. Sejak kapan hidup kekal itu kita peroleh? Apakah kita peroleh nanti setelah kita mati? Atau kita peroleh nanti setelah mati dan setelah kita berada di tahta penghakiman Allah dan kita dideklar, dideklarasikan bahwa kita itu anak-anak Tuhan? Atau sebenarnya kehidupan kekal itu kita sudah mulai merasakannya saat ini? Saudaraku, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, maka kita melihat bahwa kehidupan yang kekal itu sebenarnya dimulai ketika seseorang percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Atau mau lebih eksak lagi, Saudaraku, kita akan berkata sejak saudara dan saya dilahirbarukan barukan oleh Roh Kudus. Semenjak kita dilahirbarukan oleh roh kudus, roh kudus itu memproses kita sehingga semakin lama semakin kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mengaku dosa kita bertobat menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah sesungguhnya suraku kesadaran kita bahwa kita menerima hidup yang kekal dengan kelahiran baru itu adalah dua momen yang sering kali terjadi tidak pada saat yang sama, di waktu yang berbeda. Artinya apa? Kita sudah dilahirbarukan kembali, tetapi tidak segera, tidak langsung instan, Saudara dan saya itu bisa merasakan bahwa kita menerima hidup yang kekal. Tetapi sesungguhnya kita itu sudah menerima hidup yang kekal, cuman kita belum mampu untuk menghayatinya. Bahkan sampai sekarang suraku orang yang percaya sekalipun bahwa nabi-nabi besar, orang-orang suci akhir zamannya, semua orang-orang yang melampaui kita dalam hal spiritualitas, kerohanian, tokoh-tokoh besar, mereka jika lo dibandingkan dengan kehidupan kekal setelah kematian, semuanya yang mereka rasakan dan persepsikan itu hanya sebagian kecil. Tetapi mereka toh bisa merasakannya. Dan itulah yang dijanjikan di dalam 1 Korintus 2 ayat 19 itu. Apa yang manusia biasa tidak pernah bisa lihat, tidak pernah bisa dengar, tidak pernah bisa mengecapnya atau merasakannya, itu yang disediakan oleh Allah kepada kita. Yaitu ketika roh kudus mulai bekerja dalam diri saudara dan saya. Satu kali Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan damai sejahtera ku kepadamu. Tetapi damai sejahtera yang kuberikan ini tidak dimengerti oleh dunia. Karena dunia menolak aku. Dan damai sejahtera ini melampaui akal pikiran manusia. Namun damai sejahtera ini kuberikan kepadamu. Damai sejahtera adalah salah satu dari buah roh kudus yang lain. Rasul nah, aku itulah sebabnya sukacita, damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus itu tidak sama dengan yang manusia di luar Kristus pernah rasakan atau bahkan impikan. Ini adalah sukacita damai sejahtera yang tidak dimengerti oleh dunia. sudah bisa membayangkan bagaimana seorang pemazmur dalam Mazmur 73 berkata, "Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Engkau tetap gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Waduh, luar biasa. Ini adalah penyataan iman yang hebat. Suraku yang menunjukkan bahwa penderitaan di dunia ini seberat apapun. Ketika daging dan hati kita habis lenyap, tetap. Tidak bisa mengusik kepercayaan atau iman yang dimilikinya. Sukacita itu kekal. Itu yang diberikan. Sehingga Paulus pun berkata suruh aku, Di dalam 2 Korintus pasal 4, dia berkata begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayah Paulus ingin mengatakan bahwa kami ini lemah. Tetapi kalau kami itu bisa bertahan di dalam iman di tengah penganiayaan, kesulitan hidup yang sama sekali jauh dari idealisme kita, Dimusuhin oleh orang-orang yang tadinya mengasihi kita, dicemooh oleh orang-orang yang tadinya sangat menghargai dan menghormati kita. Kita difitnah oleh orang-orang yang selama ini kita percayai. Kita kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, kehilangan segala sesuatu yang lain karena Kristus bukan karena dosa. Itu semua dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus yang berkata, "Kami ini hanya tanah liat." Nah, kalau kami itu sanggup kuat, bisa berdiri, itu tidak lain karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam tanah liat yang rapuh ini. Yaitu harta yang kami punyai. Yang berlimpah-limpah dari luar tidak terlihat. Dari luar hanya terlihat tanah liat. Kita ini orang-orang Kristen yang dari luar hanya terlihat persis seperti yang lain. Pakai pakaian, bekerja, sekolah. Setiap hari harus bangun pagi. Malam harus tidur larut malam. Tetapi suruh aku apa yang seharusnya membedakan kita dengan orang lain dari luar, sama-sama bejana tanah liatnya. Dan yang harusnya membedakan kita adalah karya Roh Kudus yang menguatkan, yang menopang tanah liat yang rapuh ini, yang mengarahkan kita tidak untuk hal-hal yang fana. Kesehatan bisa hilang, harta bisa pergi. Orang-orang kesetiaan, mereka bisa meninggalkan kita, entah karena mereka meninggal, mereka pergi ke tempat lain, ke kota yang lain, atau mungkin mereka mengkhianati kita. Kita rapuh, suruhku, sangat rapuh. Tetapi oh, yang harusnya membedakan kita adalah adanya roh kudus yang bekerja menopang kita, yang terus-menerus mengarahkan kita kepada hidup yang kekal, yang sebenarnya Tuhan sudah berikan mulai sekarang. Kita sudah mencicipi sebagian dari kekekalan itu. Sukacita yang tidak dimiliki oleh dunia yang fana ini, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Suruh bayangkan, seorang muda bernama Stefanus dibuang orang, dimaki-maki, diludai, dan sebentar lagi dia akan dirajam batu. Nah, ketika dia dirajam batu, suruh aku, di tengah-tengah aksi penyiksaan yang dilakukan oleh masa itu, Tuhan membuka tingkap langit, menyambut Stefanus. Dan Stefanus melihat di dalam kondisinya yang masih rapuh itu, mengalami sakit penyakit tubuh yang mungkin tidak bisa kita bayangkan dan rasakan, kecuali kita mengalaminya sendiri. Di tengah-tengah itu, Tuhan berikan sukacita dalam dirinya. Kasih yang besar. Sehingga dia sanggup berkata, Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa suraku. Siapa yang bisa melakukan semuanya ini? Bukan bejana tanah liat, tetapi harta terpendam. Kuasa roh kudus yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Yang suraku yang terkasih dalam Tuhan. Jikalau saat ini Anda merasakan segala kelemahan. Segala kesulitan. Surah merasa suruh adalah orang yang rapuh, sangat mudah jatuh di dalam dosa. Sama seperti saya. Sama seperti orang-orang Kristen yang lain. Marilah kita menyadari bahwa kita ini hanya bejana tanah liat. Tetapi jangan lupa, that's not the end of all the stories we have. Itu bukan akhir dari segala kisah hidup kita. Karena di dalam bejana tanah liat ini, ada harta yang terpendam, harta yang bernilai kekal. Ada Roh Kudus yang dijadikan meterai oleh Allah diberikan kepada kita, sehingga di dalam segala kesulitan apapun, kita tidak melepaskan Kristus. Kalaupun kita melepaskan Kristus, Kristus terus menggendong kita. Suruh aku kehadiran Roh Kudus ini menjadi kesaksian yang nyata, bersama-sama dengan Dia, kita menyebut Allah itu Bapa. Abba. Kesaksian roh kudus inilah yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Memberikan kita kekuatan yang berlipat-lipat ganda ketika mengalami kesulitan badai gelombang kehidupan. Seraku, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli ini dengan sungguh-sungguh. Aku percaya kepada kehidupan yang kekal. Aku tidak percaya kepada apa yang terlihat oleh mata saat ini. Mereka semua bisa terlihat sekarang, bisa pergi nanti esok hari. Hari ini ada, besok belum tentu tidak ada, tetapi hidup yang kekal yang Tuhan tanamkan kepada kita di dalam diri kita melalui kehadiran Roh Kudus. Jauh melampaui segala sesuatu, dia tidak pernah berkarat, tidak pernah gagal, tidak pernah meninggalkan. Dan sekalipun tidak pernah menutup matanya atas kita, itulah yang diberikan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, yaitu hidup kekal yang diberikan, yang menguatkan kita, kuasa yang dilimpahkan untuk menolong kita menjadi anak-anak Allah. Hiduplah senantiasa di dalam kemenangan, di dalam Dia. Kiranya Tuhan senantiasa. Memberkati saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Anda juga. Bersama dengan kami, RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang ada di Jakarta Selatan.